Halo sahabat Brandly, dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dengan saya, Kak Rofia. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan membahas bab eksponensial. Di sini sudah tersedia soal, diketahui 3x kuadrat dikalikan y pangkat 3 per 24x dikali kurung buka 2y kurung tutup dipangkatkan 2. Yang ditanyakan, hitunglah hasilnya jika x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Oke, kita bahas sama-sama. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan sifat-sifat eksponen s pangkat a kali s pangkat b itu sama dengan s pangkat a ditambah b. Dan s pangkat a per s pangkat b itu sama dengan s pangkat a dikurangi b. Sedangkan s pangkat a dipangkatkan b sama dengan s pangkat a kali b. Oke, kita bahas sama-sama ya. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. 3x pangkat 2 kali y pangkat 3 per 24x kali kurung buka 2y kurung tutup dipangkatkan 2 sama dengan 3x kuadrat kali y pangkat 3 per 24x kali 2y pangkat 1 dipangkatkan 2, jadi 2 pangkat 2 y pangkat 2 sama dengan, langsung aja mulai kita coret-coret nantinya. Kita tulis terlebih dahulu perkaliannya, 3x kuadrat kali y pangkat 3 kali 4y pangkat 2 per 24x. 3 kali 4 itu 12. X pangkat 2 kali y pangkat 3. Maaf, y-nya pakai warna hijau aja ya, biar enggak bingung. Y pangkat 3 ditambah 2 per 24x. Nah, kalau x-nya di bawah per, jadi di sini dikurang 1. Sama dengan 12 per 24 itu setengah. Nah, x pangkat 1, y-nya pangkat 5. Sekarang x-nya kita masukkan, x sama dengan 2 dan y sama dengan 3. Jadi sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 3 pangkat 5. Ini bisa kita coret, 3 pangkat 5 yang kita hitung. 3 pangkat 4 itu 81, 81 kali 3. 3, 243. Ini hasilnya. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.